Salah satu agama terbesar di dunia dan menjadi mayoritas di lebih dari 30 negara, agama Islam juga menjadi basis di beberapa negara. Berikut ini 10 negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Wah, negara apa sajakah itu? Inilah dia. 10. Sudan. Sudan merupakan salah satu negara yang terletak di utara benua Afrika. Negara yang beribu kota di Khartoum ini, pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk mencapai 45 juta jiwa. Dari 45 juta jiwa penduduk Sudan ini, 70% diantaranya merupakan penduduk beragama Islam atau sebanyak 31,5 juta jiwa. Hal ini membuat Sudan menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar ke-10 di dunia. Umat Muslim Sudan mayoritas adalah Islam aliran Sunni Mazhab Maliki. 9. Aljazair. Masih di Afrika Utara terdapat Aljazair yang juga menjadi negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Jumlah umat Muslim di Aljazair mencakup 98% dari 45 juta penduduk Aljazair tahun 2021, atau sebanyak 44,1 juta jiwa. Membuat negara yang beribu kota di Aljir ini selain menjadi negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, juga menjadi salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Sama seperti Sudan, mayoritas Muslim Aljazair adalah Islam aliran Sunni Mazhab Maliki. 8. Turki. Turki merupakan negara yang memiliki sejarah Islam yang begitu panjang dan menakjubkan. Negara yang beribu kota di Ankara ini, pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk mencapai 84 juta jiwa. Dari 84 juta jiwa ini, 90% merupakan penduduk beragama Islam atau sebanyak 75,6 juta jiwa. Umat Muslim Turki mayoritas adalah Islam aliran Sunni Mazhab Hanafi. Sisanya adalah Islam aliran Syiah Mazhab Jafari seperti Alevi, Alawi, dan Twelver. Berbeda dengan negara Muslim lainnya, Turki bukanlah negara Muslim, melainkan negara sekuler yang tidak terlalu menerapkan unsur keagamaan di negaranya. 7. Iran. Iran merupakan salah satu negara yang terletak di Timur Tengah dengan nama resmi Republik Islam Iran. Negara ini beribu kota di Teheran dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 85 juta jiwa. Berbeda dengan negara Muslim lainnya yang mayoritas adalah Islam aliran Sunni, Iran menjadi satu-satunya negara Muslim di dunia yang mayoritas adalah Islam aliran Syiah. Umat Muslim Iran mencakup 97% dari penduduk atau sebanyak 82,5 juta jiwa. Dari 82,5 juta jiwa umat Muslim Iran ini, 90% merupakan Islam aliran Syiah bermazhab Jafari dan 10% sisanya adalah Islam aliran Sunni. 6. Mesir. Mesir adalah negara Islam terbesar di benua Afrika. Negara yang terletak di Afrika Utara dan beribu kota di Kairo ini memiliki jumlah penduduk mencapai 102 juta jiwa. Dari 102 juta jiwa penduduk Mesir ini, 90% diantaranya merupakan penduduk beragama Islam atau sebanyak 91,8 juta jiwa. Umat Muslim Mesir mayoritas adalah Islam aliran Sunni bermazhab Hanafi. 5. Nigeria. Nigeria adalah salah satu negara di benua Afrika yang juga menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2021, negara yang beribu kota di Abuja ini memiliki jumlah penduduk mencapai 213 juta jiwa. Dari 213 juta jiwa penduduk Nigeria ini, sebanyak 54% penduduknya beragama Islam atau sebanyak 115 juta jiwa. Mayoritas Muslim Nigeria adalah Islam aliran Sunni Mazhab Maliki. 4. Bangladesh. Bangladesh merupakan salah satu negara Muslim terbesar di benua Asia. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Bangladesh mencapai 166 juta jiwa. Dari 166 juta jiwa penduduk Bangladesh ini, sebanyak 89% merupakan penduduk beragama Islam atau sebanyak 147,7 juta jiwa. Mayoritas Muslim Bangladesh menganut Islam aliran Sunni bermazhab Hanafi. Negara ini beribu kota di Dhaka. 3. India.
India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Negara ini juga menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 2021, negara yang beribu kota di New Delhi ini memiliki jumlah penduduk mencapai 1 miliar 390 juta jiwa. Dari 1,39 miliar penduduk India ini, sebanyak 15% diantaranya merupakan penduduk Muslim, atau 208,5 juta jiwa. Mayoritas Muslim India merupakan Islam aliran Sunni bermazhab Hanafi. Sisanya adalah Islam Sunni mazhab Syafi'i, Islam Syiah mazhab Ja'fari, dan Islam Syiah mazhab Ismailisme. Walau hanya 15% dari penduduk, namun karena penduduk India yang mencapai miliaran, membuat India menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar ketiga di dunia. Bahkan, beberapa lembaga penelitian telah memprediksi, di masa depan, India akan menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar pertama di dunia, mencapai 311 juta umat di tahun 2050. 2. Pakistan. Pakistan merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Negara yang beribu kota di Islamabad ini, pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk mencapai 225 juta jiwa. Dari 225 juta jiwa penduduk Pakistan ini, 96% diantaranya beragama Islam atau sebanyak 216 juta jiwa. Mayoritas Muslim Pakistan adalah Islam aliran Sunni bermazhab Hanafi. Sisanya merupakan Islam aliran Syiah mazhab Ismailisme dan Ja'fari. 1. Indonesia. Inilah negara dengan penduduk Muslim terbesar pertama di dunia. Ya, Indonesia. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai 272 juta jiwa. Dari 272 juta jiwa penduduk Indonesia ini, 85% diantaranya merupakan penduduk beragama Islam atau sebanyak 231,2 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sampai saat ini. Beberapa lembaga penelitian juga telah memprediksi bahwa di masa depan, Indonesia tidak lagi menjadi negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, akan tergantikan oleh India dan Pakistan, di mana pertumbuhan populasi Muslim India dan Pakistan begitu pesat hingga akan melampaui populasi Muslim Indonesia di tahun 2050. Walaupun Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, namun Indonesia bukanlah negara Muslim seperti negara-negara lainnya, melainkan negara yang berdiri berlandaskan Pancasila, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Adapun umat Muslim Indonesia mayoritas merupakan Islam aliran Sunni bermazhab Syafi'i. Terdapat juga Islam aliran Syiah mazhab Ja'fari yang mencakup 1% dari total Muslim Indonesia.